Nah langsung aja kayak gini, ampun, no no no, ya ampun, baru aja sampai sini loh. Parah. Oke, berubah aja teman-teman. Berikutnya kita pakai toxic hawk. Oh oh oh. Halo guys, bertemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan melanjutkan Blox Fruit dari Roblox. Jadi kali ini kita bakal mencari Rainbow Haki dan Tusita guys. Oke, jadi yang temani Bang Hayo hari ini ada Skep Apple, ah tuyul. Tuyul lagi ngamen. Lalu di sini ada Edo, halo. Fano, Probes dan Fahri. Yo wes, kalau gitu sekarang Bang Hayo lagi pakai Venom, teman-teman. Nanti kita bakal lihat full skillnya Venom gimana. Oi teman-teman, jangan rusuh. Lalu setelah kita grinding, kita baru cari Rainbow Haki. Kalau nggak salah butuh level 2 kali lebih ya untuk dapatin Tusita, dan itu salah satu quest buat Curse Dual Katana. Oh iya guys, Bang Hayo baru ingat, kemarin kita udah V4 dan tingkatnya udah 4 teman-teman. Ya udah, kalau gitu keluar dulu dari Allies. Teman-teman, Bang Hayo pingin hit kalian dan berubah jadi Res V4 Ming. Oi, jangan rusuh ya, ampun. Nanti Bang Hayo yang meninggoy, kocak. No, 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 no. Oke, mundur, mundur, mundur. Ya ampun. Parah, parah. Aduh, aduh. Teman-teman, kalem, kalem. Nah, sekarang berubah aja jadi Res V4 Ming. Babang beruban. Dan berikutnya Bang Hayo bakal tunjukin. Oi, hati-hati. Nanti Bang Hayo meninggoy. Iyalah, jadi Fury. Ya udah, kalau gitu Bang Hayo bakal tunjukin ya guys ya. Skill Super Dust dari Ming. Rupanya ini dustnya bener-bener jauh banget guys. Oi teman-teman, udah teman-teman. Nah langsung aja Q kayak gini dan tahan. Buset tuh, perhatikan jaraknya. Hah, mau adu kecepatan? Tunggu-tunggu, Bang Hayo bakal pakai pilot, pilot apa dah namanya? Pilot Helmet. Oke, sekarang kita udah pakai Pilot Helmet. Dan ini dustnya bener-bener jauh banget guys. Nah tuh dari situ sampai ke sini. Jadi ini super dustnya buat kabur gitu ya guys ya. Lalu tornado yang Bang Hayo udah tunjukin. Iya Apple, jadi flash. Oke, kalau gitu sekarang do-do-do pergi ke Deep Forest do. Karena Bang Hayo pingin grinding dulu. Dan kita bakal lihat full skillnya Venom. Bang Hayo juga penasaran, selama ini cuma lihat doang. Nah sekarang kemana ya? Loh, loh, kok Kaidonya warna merah? Bang Hayo baru lihat loh, disemprot ya. Parah, harusnya warna hijau kan? Yuk teman-teman, go go go. Langsung aja ke sini. Lah, malah salto. Ayo wes, kalau gitu sekarang kita bakal grinding dulu. Mantep jiwa, ini Venomnya ada damage per second ya. Cuma mesti kena kolamnya atau poisonnya guys. Oke, berikutnya coba aja pakai skill kedua teman-teman. Namanya Noxious Shot. Kali ini poisonnya agak gede ya guys ya. Nggak kayak yang pertama. Nah, sekarang lanjut lagi ke sini bentar. Loh, kok hilang? Aneh teman-teman. By the way, skill Serpent-nya ada ini juga ya guys ya. Ada damage juga. Coba aja kayak gini. Mantep jiwa, cuma damage-nya nggak gimana kuat. Oke, satu lagi. Langsung aja sikat. Mantep jiwa, naiknya cuma 2 level. Parah, grindingnya makin susah nih. Oh iya guys, mohon supportnya ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. Nah berikutnya kita pakai ini aja, GG Gaming. Apple-nya kayaknya kesulitan ya. Lu level berapa Apple? Kocak dah. Ya udah, kalau gitu hajar lagi teman-teman. Mama mamam. Lalu yang X, iya malah nge-lag dong, kurang asem. By the way, skill X-nya kuat juga guys. Lalu kita butuh level 200 buat dapat skill ketiga, yaitu Toxic Fog. Udah 198 GG Gaming, 199. Berikutnya ke sini. Iya, mantep. Oi, bagi Bang Hayo, woi. Pastinya kemana? Nah, sekarang udah 200 dan kita bakal coba Toxic Fog. Kok perasaan Bang Hayo Venom lebih kuat daripada magma ya, guys ya? Ya udah, kalau gitu pakai aja skill Toxic Fog. Nah, cuma gitu. Ya ampun, kok nggak kuat? Lebih kuat skill keduanya, guys. Ya udah, kalau gitu Venom lebih kuat dari magma karena poisonnya, itu kata Fano. Apalagi nanti Venom bakal ada transformation. Ya udah, kalau gitu sekarang grinding dulu teman-teman. Kayaknya Bang Hayo bakal skip aja karena agak lama ini. Pakai lagi fognya teman-teman. By the way, di tempat Bang Hayo lagi ada tukang. Jadi sorry kalau misalnya ada suara tok-tok-tok gitu ya guys ya. Sesekali nggak apa-apa lah ya. Oke, berikutnya Mythological Pirate. Langsung aja ke sini. Halo Babang Naga, ngapain? Loh, naganya jadi Venom. Warnanya warna ungu.
Loh, musuhnya ada Electro, guys. Buset. Oh, bukan Electro sih, tapi Electric Style. Ya udah, kalau gitu pakai aja skill ini. Mantep jiwa. Lanjut lagi. Ampun, ada skill juga dong. Iya, sekalian Rainbow aja kali ya. Ya udah, kalau gitu teman-teman pergi ke area Rainbow yuk. Kalau nggak salah NPC-nya di sini deh. Tuh teman-teman, di atas pohon. Nah, kalau nggak salah NPC-nya di sini deh. Oke, tuh ada Hornman. Manusia bertanduk. Hey, oke, tok aja. This dude stone. Oh, stone yang ada di dunia pertama ya. Kalau nggak salah yang di port. Ya udah kalau gitu, do, go to the port. Teman-teman, bagi Bang Hayo ya damage-nya. Nah, langsung aja hajar stone-nya. Mamam, berikutnya ini kenapa nggak kena? Kocak, pakai aja toxic fog. Ya ampun, berikutnya pakai lagi ini. Oi, jangan di-kill. Buset, dapet nggak ya? Harusnya dapet sih. Ya udah kalau gitu, do, balik lagi do. Berikutnya naik lagi kemana ya? Pohonnya mana? Nah, langsung aja ke sini, bentar, malah kejedot. Lanjut lagi ngomong lawan Boa Hancock. Ya udah, kalau gitu go, Kang Gojek bintang 5. Mantep jiwa. Island Empress, where are you? Alamak, an unknown has entered this wall. Teman-teman, mau sikat itu dulu atau Island Empress? Ini dulu ya. Ya udah, kalau gitu hajar aja. Mantep jiwa, Bang Hayo kagak sabar ingin dapat haki yang keren. Nah, pakai aja haki ini. Teman-teman, please. Oke, pakai aja fog di sini. Kita bakal maksimalkan racunnya, teman-teman. Ya udah, kalau gitu, teman-teman, udah boleh kill sih karena Bang Hayo damage-nya udah lumayan. Berikutnya pakai lagi fog. Harusnya HP-nya udah sekitar 50%. Nah, hajar aja, teman-teman. Terlontar mulu. Pakai aja ini dan dia meninggoy. Ampun, kok Bang Hayo nge-lag banget ya? Dodo, kehangket do. Kita bakal kill Reaper-nya karena tiba-tiba dia muncul. Siapa tahu Bang Hayo nanti bakal dapat yang itu guys, senjata sabit. Teman-teman, kemana sih jalannya? Ke situ ya? Ke sini. Ya udah, kalau gitu. Oh, di spawn Fari. Ya ampun. Ya udah, kalau gitu hajar aja teman-teman. GG Gaming. Berikutnya pakai ini. Woi, nggak kelihatan woi musuhnya woi. Parah. Nah, di situ teman-teman, untung aja ada yang pakai dog, jadi bakal ke-stun gitu dan lebih mudah arahinnya. Teman-teman, kasih Bang Hayo damage dulu, guys. Oke, kenapa nggak bisa? Oh, rupanya tekan C. Ya ampun. Nah, kesini lagi teman-teman, pakai aja per second. Meninggoy dan kita dapat Holy Crown. No. Udah pernah Bang Hayo. Hade. Ternyata itu sabitnya susah juga ya, guys ya. Ya udah, kalau gitu teleport lagi do. Dodo, pergi ke area Floating Turtle. Hah, serius? Chance-nya 15%? Ya ampun, kok Bang Hayo kagak dapat mulu? Padahal udah beli ini loh, 2 kali drop. Lah, tapi kata Dominus 2%. Yang mana yang bener, guys? Ya udah, kalau gitu talk lagi, teman-teman. Dan berikutnya kita bakal kill Kilo Admiral. Iya, Mbak Kilo. Dodo, pergi do. Giant Tree. Dan berikutnya ke sini, kalau Bang Hayo kagak salah, ada gua di sini. Woi, jangan rusuh dulu, woi. Parah, bosnya mana lagi? Oke, bosnya di sini. Nah, hajar aja teman-teman. Berikutnya pakai skill yang ini, GG. Lanjut lagi yang ini, pakai aja ledakan serpent. Pakai aja skill ini lagi, ini. Teman-teman, Bang Hayo harus maksimalkan damage, teman-teman. Kalau bisa biarin Bang Hayo yang paling dekat. Nah, langsung aja pakai toxic fog lagi biar ada damage per second. Lalu pudel lagi, pudel. Poison dagger. Lanjut lagi, mamam. Noxious Shot, kayaknya udah cukup deh. Teman-teman, hajar. Bulai, Mbak Kilo. Langsung dipanggang, kabom. Ya ampun. Oke, udah meninggoy. Level up lagi, teman-teman. Berikutnya, bos apa lagi? Bang Hayo, udah nggak sabar. Pingin warna-warni. Tok lagi, teman-teman. Dan sekarang, good job. Next, could you find and defeat Captain Elephant? He's actually pretty strong. Captain Gajah. Ya udah, kalau gitu semoga aja Bang Hayo juga dapat itemnya, teman-teman. Kalau nggak salah, itemnya itu sejenis arit gitu ya, guys ya. Where are you, boss? Oh, rupanya di situ, guys. Ya udah, kalau gitu langsung aja ke sini. Mantep jiwa. Mamam, hajar lagi. Teman-teman, ingat bagi damage ke Bang Hayo sedikit. Nah, berikutnya hajar aja ini. Kenapa bosnya malah terbang? Oh no, Bang Hayo bakal meninggoy. Nah, berikutnya yang ini lagi, GG. Damage-nya udah sekitar 14k.
Lanjut lagi teman-teman. Oke, bosnya bakal meninggoy. Hajar aja guys, nggak apa-apa guys. Nah, berikutnya toxic fog lagi ke sini. Where are you? Ya ampun. Nggak kelihatan. Oke, mantep. GG. Bang Hayo dapat twin hook. Dan sekarang lawan bos apa ya? Nah, coba aja lapor. Hey, I have one last request. Banyak banget dah requestnya. The beautiful pirate has gone on a rampage. Do you mind dealing with him? Kalau quest ini Bang Hayo harus pakai bug ya guys ya. Guys, cara bugnya gimana? Bang Hayo udah agak lupa. Go Dominus go. Tunjukin Bang Hayo. Kedami? Ya udah, kalau gitu teleport ke sini. Berikutnya Bang Hayo bakal ikutin. Ikuti aja Vano. Bang Hayo agak lupa teman-teman. Di sini juga ada arena gitu. Oi Dragon, kurang asem. Nanti Bang Hayo bakal transform juga ya. Tunggu level 300. Nah, berikutnya kita bakal ke sini dan berikutnya kedami ini Bang Hayo agak ingat. Nah, sekarang kita bakal arahin kayak gini, teman-teman. Bentar. Pelan-pelan lalu scroll ke belakang. Kenapa nggak bisa? Oke, bisa teman-teman. Kalem. Nah, mantep. Udah ngebling. Dan berikutnya kita bakal ke situ. Langsung aja ke sini. Kalau Bang Hayo kagak salah. Pojok kiri ya? Bentar. Nah, di sini ada pijakan. Teman-teman, jangan di-kill dulu teman-teman. Bang Hayo bakal scroll lagi. Tapi gimana caranya ya? Kenapa agak susah malah kecemplung? Kocak dah. Sama kayak tadi, kenapa nggak bisa? Oke, finally. Nah, sekarang hajar aja si Cavendish. By the way, ini bosnya ada dua phase gitu ya guys ya. Bang Hayo pernah kill. Nah, hajar aja teman-teman. GG Gaming, pakai lagi skillnya. Where are you, boss? Oke, poison dagger lagi. Oi, bosnya malah melayang guys. Oke, sekarang bosnya udah phase 2. Bang Hayo bakal hajar lagi. Pakai lagi toxic fog-nya. Oh no, Bang Hayo nge-lag lagi. Buset. No, 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 no. Semoga aja nggak DC, teman-teman. Bosnya mana ya? Oke, rupanya di situ, teman-teman. Pakai skill X lagi. Ya ampun. Nge-lag-nya parah, cuy. Oke, full damage, guys. Hajar aja. Mana bosnya ya? Nah, di lock di situ. Bang Hayo bakal cicil lagi, teman-teman. Pakai aja skill ini. Ya ampun. Rusuh banget dah. Kayaknya yang rusuh skill dragon deh. Nah, harusnya bosnya bakal meninggoy. Iya, mantep jiwa teman-teman. Dan sekarang mastery kita udah level 276. Balik lagi ya. Dodo, Kang Gojek, go, go, go. Balik ke Hauntman. Dan kita bakal coba hakinya. Lapor lagi kan? Oh, nggak perlu lapor. Ya udah, kalau gitu coba aja. Iya, mantep jiwa teman-teman. Kita jadi manusia rainbow, hakinya warna-warni. RGB coy. Parah si Vano. Ya udah, kalau gitu lanjut lagi questnya teman-teman. Bang Hayo pingin grinding sampai level 2K. Guys, karena Edo telah menjadi Kang Gojek bintang 5, Bang Hayo bakal belikan permanen portal. Hoho. Harganya 2K. Iya, mantep jiwa. Send to Edo Gel. Oke, sekarang kita udah bisa pakai skill transformation. Langsung aja teman-teman. Iya, mantep jiwa. Nah, kira-kira seperti ini. Udah sering lihat sih. Cuma baru kali ini Bang Hayo rasakan sendiri. Woi, bukan lele woi, kocak. Ya udah, kalau gitu coba aja pakai skill poison dagger. Skillnya sama aja sih. Coba F. Ya udah, kalau gitu coba aja F. Ya, malah ketekan bentar. Sorry, sorry. Coba lagi. Kayak gini. Oh, rupanya bakal ada muncul 3 kepala, teman-teman. Nah, berikutnya pakai aja skill Noxious Shot. Sama juga. Cuma Toxic Fog dan Serpent ya, guys ya. Oh iya, guys. Kalau mau berubah mesti tunggu Fury Meter ya. Ya udah, kalau gitu transformation become Venom. Nah, berikutnya coba aja pakai skill Toxic Fog. Ya ampun. Rupanya kayak gini toh. Dan selama kalian berada di kabut, kalian bakal kena damage per second. Wah, ternyata transformnya bukan kaleng-kaleng. Buy one, kagak mau ah. Lu kan udah pro. Ya udah, kalau gitu pakai skill lagi. Mamam. Oho, serpentnya juga kuat banget, guys. Atau udah diskaratin adik Tiger ya? Ya udah, kalau gitu pakai lagi, teman-teman. Edo, where are you, do? Kaboom! Ho, ho, ho! Langsung meninggoy lagi. 1 hour later.
Oke guys, sekarang level kita udah 2K. Lalu Bang Hayo dapat God Chalice. Ini dapatnya dari Elite Hunter ya guys ya, yang ada di kucing ini. Ini cooldownnya setiap 10 menit ya guys ya. Ya udah, kalau gitu sekarang kita bakal aktifin Rip Indranya dan dapatkan Tusita. Ayo go to Hydra. Where are you do? Oke, langsung aja ke sini. Nah, berikutnya Bang Hayo bakal ke air terjun. Ini tempatnya agak secret gitu ya guys ya, dan ada timer, jadi mesti agak cepat teman-teman. Nah, sekarang Bang Hayo harus kemana dah? Bang Hayo lupa yang ini. Oke, mantep jiwa. Lanjut lagi teman-teman. Nah, langsung aja ke air terjun. Nggak perlu ini kan guys? Ya ampun. Kalem-kalem. Biarin aja mereka kill. Yah, malah tertutup. Tunggu-tunggu, Bang Hayo bakal hancurin. Berikutnya kita bakal naik ke atas sini teman-teman. Di sini juga ada secret room gitu. Mantep jiwa. Lanjut lagi teman-teman. Dan kita bakal mulai quest Tusita. Semoga aja berhasil ya guys ya, karena Bang Hayo bakal aktifin 5 torch atau obor. Harusnya obornya ada di sini. Bentar, Bang Hayo udah ditunjukin sama Dominus dan Edo. Obor pertama ada di sini. Kita bakal pegang poly torch-nya. Berikutnya di sebelah kanan sini teman-teman. Oke, di sini kedua. Lalu berikutnya pergi ke rumah Nanas. Where are you? Kalau nggak salah sini deh. Oke, rumahnya SpongeBob. Ayai, Kapten. Punten. Pegang lagi torch-nya. Mantep jiwa, yang ketiga. Lalu berikutnya kita bakal pergi ke arah mansion. Harusnya di situ, teman-teman. Jangan TP. Nah, Bang Hayo bakal ke sini. Harusnya dekat sini. Yang tadi kita kalahin Mythological Pirate. Where are you? Oke, mansion-nya udah ketemu. Dan sekarang Bang Hayo bakal ke belakang sini. Iya sih, pakai teleport bakal lebih cepat teman-teman. Tapi nggak apa-apa, Bang Hayo bakal agak santuy karena waktunya masih agak banyak teman-teman. Landing aja di sini. Pegang lagi torch-nya. Bentar, kenapa agak susah tekannya. Dan ini keempat. Berikutnya Bang Hayo bakal pergi ke arah yang Forest Pirate teman-teman, yang tadi kita grinding. Harusnya ada di sini. Langsung aja ke sini, nggak usah lawan NPC. Pegang lagi torch-nya, salah tekan mulu. Dan ini yang kelima. Well done, you may enter my hideout now. Mau Indra dulu nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu teleport aja teman-teman. Go guys, go. By the way, Bang Hayo berikutnya harus lawan si Longma teman-teman. Tapi kita bakal kill ini dulu. Siapa tahu nanti Bang Hayo bakal dapat ini guys. Apa namanya? Dark Blade juga bukan sih, tapi yang ukuran kecil. Nah, langsung aja kayak gini. Ampun, no. Ya ampun, baru aja sampai sini loh. Parah. Oke, berubah aja teman-teman. Berikutnya kita pakai Toxic Fog. Sorry ya guys ya, agak rusuh ini. Karena di sini juga ada Dragon. Ya ampun, puter-puter Bang Hayo. Udah kayak baleng-baleng bambu. Nah, rasakan ini. Oke, Rip Indranya di sini. Pakai lagi Toxic Fog teman-teman. Lanjut lagi. Mamam. Rasakan itu. My Venom. Aduh, susah juga lo lihatnya. Nah, hajar aja teman-teman. Berikutnya pakai lagi Noxious Shot. Kayaknya skill keduanya paling kuat deh. Nah, berikutnya lagi Rip Indra mana? Oi, mana Rip Indranya? Nah, sekarang Bang Hayo bakal cari lagi rupanya di sini teman-teman. Pakai aja ini lagi. GG, kita bakal per second lagi. Maksimalkan damage ini supaya kita bisa dapat itemnya. Semoga aja Bang Hayo agak hoki karena tadi try pertama udah dapat God Chalice. Teman-teman, kasih Bang Hayo last hit please. Apakah bakal dapat? Ayo Dark Dagger. Ya ampun, Valkyrie lagi. Rip Valkyrie mulu. Ya udah, kalau gitu berikutnya kita bakal kill Longma. Ryuma atau Longma sih? Ryuma aja ya sebutnya ya. Oh, rupanya di sini teman-teman ada teori yang bilang kalau dia adalah ayahnya Joro. Iya do, konspirasi. Ya udah, kalau gitu Bang Hayo bakal hajar. Mamam. Kasih racun. Nah, sekarang kita bakal hajar Ryumanya teman-teman. Mampu nggak Bang Hayo sendiri? Ampun, terpental. Nah, coba lagi teman-teman. Oke, Poison Dagger, Noxious Shot. Berikutnya kita bakal pakai Fog lagi biar ada damage per second. Tapi tetap aja lihatnya susah loh. Oke, Bang Hayo berikutnya bakal pakai ini teman-teman. Nah, Serpent juga.
Nanti Bang Hayo bakal berusaha juga guys dapatin ini apa namanya observasi V2 biar warnanya agak cerah teman-teman. Harus Bang Hayo yang last hit ini supaya itemnya bakal dapat Bang Hayo. Nah kalem-kalem bentar lagi meninggoy. Apakah Bang Hayo yang bakal meninggoy dulu? Agak curiga ini. Oke, dapat tuh Sita. Tuh guys, legendary sword tuh Sita. Pedangnya tanpa haki gimana ya? Warnanya merah. Loh kok kayak katananya Rengoku? Agak mirip ya Dom ya. Ya udah, kalau gitu sekarang Bang Hayo bakal coba latih masterinya. Oke guys, Tusitanya udah level 303 dan Bang Hayo bakal tunjukin skillnya Heavenly Lungs. Ya kayak gitu, cuma gitu doang. Dan berikutnya Celestial Ravager, cuma kayak gini. Nah cuma gitu. Ngapain gua grinding? Gak ada kaitannya dengan Curse Dual Katana kan? Edo teleport ke Turtle, kata Fahri ada elite di situ. Go, go, go. Langsung aja ke sini. Where are you, elite? Bang Hayo bakal heal buat cicil quest Yama, teman-teman. Nah, langsung aja ke sini. Kalem. Otiwi, Otiwi. Where are you, elite? Woi, naga emas. Ngapain di sini? Oh, rupanya elitnya ada di sini. Namanya Diablo. Yowes, kalau gitu Bang Hayo bakal heal. Oh, oh, oh. Rasakan ini racun. Berikutnya kita bakal pakai Noxious Sword. Lalu pakai Serpent, GG Gaming. Ya ampun, skillnya terlalu GG teman-teman. Musuhnya sampai kagak kelihatan. Oke, ngecil aja. Berikutnya pakai lagi ini. Dan harusnya dia meninggoy. Oh iya guys, kira-kira kalian minggu depan pinginnya Bang Hayo pakai fruit apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gua berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video.